bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya terhadap kitab At-Tuhfatul Jaliyah halaman 131 mengenai hukum khobar lebih dari satu. Hukmu ta'addudil khobar, hukum berbilangnya khobar. Jadi khobar ini bilangannya lebih dari satu, itu artinya. Faham ya? Jadi insyaallah jelas lah maksudnya, itu khobarnya enggak hanya satu. Hukumnya bagaimana? Kita lihat. Ya juzu ta'addudu al-khabari. Diperbolehkan khabar itu lebih dari satu. Ngartikannya gitu aja. Nahwu Zaidun katibun syairun faqihun. Lihat. Zaid adalah seorang penulis, penyair, dan orang yang faqih. Berarti berapa khabarnya itu? Satu, dua, tiga. Cara i'rabnya juga sama cara i'rabnya. Kita katakan Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida wa alam trafihi dhamah dhahirul akhri, katibun khabar awal, syairun khabar tsani, faqihun khabar tsalits, marfuun wa alam trafihi dhamah dhahirul akhri. Gitu aja, paham ya? Wa hadha hulwun hamidun, ini rasanya manis kecut. Jadi kecut-kecut manis, kalau istilahnya apa itu mas bang? Istilahnya apa? Rasanya manis-manis kecut itu, nano-nano ya. Ya seperti itulah, pokoknya intinya ini sekedar contoh aja. Nah, hadza hulwun hamidun, ini rasanya manis kecut. Jadi satu benda itu rasanya ada manisnya, ada kecutnya. Ada kata enggak ya? Seperti itu, nah, kayak permen atau semisalnya. Wa qawlu ta'ala, cara Arabnya sama ya tadi ya. Hadza mubtada hulwun, ini khabar awal, hamidun khabar tsani. Wa qawlu ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah zat yang maha pengampun dan maha apa? Penyayang. Nah, di sini perhatikan Al-Ghafur khabar awal, Al-Wadud khabar tsani. Mana mubtada-nya? Huwa fi ma'nar raf'in. Wa qawluhum Zaidun a'saru yusrun. A'saru yusrun. Nah, ini juga memiliki dua khabar juga ini. Seperti ucapan mereka, nam Zaid itu adalah orang yang sulit mudah. Mudah-mudah sulit, atau sulit-sulit mudah, ini kadang sulit dan mudah itu loh intinya. Kan kadang-kadang orang kan gak mungkin mudah terus kan. Kadang-kadang yang sulit itu ada juga. Makanya ini dia memiliki khobar dua gitu loh. Tahu ya seperti itu, orang yang paling sulit dan mudah, nah, seperti itu. Nah, kadang sulit, kadang mudah. Syahidnya apa? Khobar awal, khobar tsani, paham ya? Caranya gitu. Fa'anta tajidu fi hadil amsilah antu'adna anna ta'adudan khobnam anna ta'addudal khabari ala naw'ain. Kamu jumpai di dalam contoh-contoh ini bahwasannya berbilangnya khabar itu atau khabar lebih dari satu itu terbagi menjadi dua. Pertama, ma yajuzu fihi al-athf bil wawi, ada khabar yang diperbolehkan kalau seandainya kita gabung dikasih athf dan wawu. Wawu, wawu athf, wawu yang fungsi untuk menyambung. Menyambung kata yang setelahnya untuk yang sebelumnya. Paham ya? Jadi menyambung kata dengan yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Itu namanya waw ataf. Paham ya? Huruf ataf ada berapa huruf ataf itu? Ada 9 pendapat yang kuat. Kalau dalam matan jurumiyah ada 10. Tapi pendapat yang kuat 9. Kenapa? Karena yang memasukkan imma adalah huruf ataf itu pendapatnya lemah. Karena imma itu pendapat yang kuat bukan huruf ataf tapi huruf tafsil. Huruf yang dipakai untuk tafsil untuk merinci. Karena seringnya kalau antum jumpai lafaz imma ada wawu. Pasti ada wawu di situ. Imma Zaidun wa imma, ya kan? Nah, sedangkan kaidahnya kalau dalam bahasa Arab itu level yang agak tinggi, disebutkan kaidah bahwasanya la yazuz al-istima' bainal atfain, enggak boleh berkumpul antara dua ataf. Jadi kalau wa imma itu dua-duanya ataf enggak mungkin. Yang atafnya wawunya imma harf tafsil. Paham? Makanya huruf ataf pendapatnya kuat berapa? 9. Terkumpul pada ucapan, bagus sekali ucapannya. Al-wawu fa'u summa au am bala lakin hatta. Mudah ya? Ana ulangi. Al-wawu fa'u summa au am bala lakin hatta. 9. Al-wawu fa'u summa au am bala lakin hatta. Semuanya 9. Antum bisa ngulangin tuh? Al-wawu fa'u summa au am
bala lakin hatta. Kenapa anda menggunakan ini? Karena biasanya kalau di sebutan satu-satu itu kadang lupa. Tapi kalau dengan lantunan seperti ini, insya Allah mudah diingat. Al-wawu, wawu. Fa-fa. Summa, summa. Au, au. Am, am. Ya kan? Ha? Bal, bal. La, la. Kemudian apa? Lakin, lakin hatta. Totalnya 9 kan? Al-wawu, fa-u, summa, au, am, bal, la, lakin hatta. Itu cara mempermudah ngapal aja. Dulu kita pakai itu. Karena kadang-kala kalau dihafalkan per satu-satu sulit, tapi kalau digabung dengan seperti itu mudah, ya kan? Al wau fa usuma au am bala lakin hatta 9. Paham? Nah, kita lanjutkan. Kata beliau, kal misalil awal, seperti contoh yang pertama. Wasalis contoh yang ketiga. Fa innahu yajuzu an taqul Zaidun katibun wa sya'irun wa faqihun. Ayo, kembali ke atas sedikit. Contoh yang pertama mana? Zaidun katibun sya'irun faqihun. Nah, itu kalau seandainya antum kasih wau boleh. Zaidun katibun wa sya'irun wa faqihun, cocok. Kemudian dengan contoh yang ketiga. Yang ketiga mana artinya yang ketiga? Nah, yang ketiga berarti yang mana? Wa huwal ghafuru al-wadud. Ini boleh. Wa huwal ghafuru wa huwal wadudu. Atau wa huwal ghafuru wal wadudu. Boleh. Paham ya? Kenapa contoh yang kedua kok gak boleh? Karena rasa itu satu. Kecut-kecut manis ini rasanya jatuh gitu loh. Sehingga kalau antum kasih atof, hadha hulwun wa hamidun, berarti ini adalah apa? Manis dan kecut. Ini kurang tepat. Manis kecut jadi satu memang. Seperti kalau antum apa ya, kadang mengkonsumsi permen, itu kan ada rasanya manis dan kecut, kan jadi satu atau pisah itu? Jadi satu kan. Nah, itu rasa. Kalau itu enggak boleh, kalau itu enggak boleh. Makanya contoh yang pertama dan yang keberapa? Yang ketiga ya kan. Nah, yang kedua enggak masuk kan? Kan yang kedua beda. Nah, kita lihat. Fa innahu yajuzu an taqul, maka boleh kamu katakan Zaidun katibun wa sya'irun wa faqihun. Wawunya wawu ataf namanya. Wawu yang fungsinya apa? Untuk nah, barakallahu fi mengikutkan kata yang setelahnya kepada yang sebelumnya. Mafhum? Ya artinya kan dan itu. Yang kedua, ma yajib fihi tarkul ataf. Yang kedua yaitu apa? Khobar yang wajib meninggalkan huruf ataf, enggak boleh kasih huruf ataf. Kalau pertama tadi boleh kasih huruf ataf kan? Kalau ini harus ditinggalkan, enggak boleh pakai huruf ataf, enggak boleh. Paham ya? Kalau misalnya tsani, seperti contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Yang kedua apa? Wa hadha hulwun hamidun. Ini rasa. Rasa ini udah jadi satu gitu loh. Jadi kalau dipisahkan nanti lain lagi. Ya kan? Manis-manis, kecut-kecut. Kalau manis-manis kecut, kecut-kecut manis itu rasa. Sehingga kalau dikasih apa? Wow, enggak cocok gitu loh. Jadi pahami ya? Nah, kita lihat. Kenapa enggak boleh kita lihat? Kata beliau, seperti contoh yang kedua dan yang keempat. Yang keempat apa? Zaidun aksar yusrun. Ya kan? Nah. Sampai seperti itu. Ini kan apa yang namanya orang itu kadang sulit-sulit mudah jadi satu gitu, karakter itu. Paham ya? Jadi enggak bisa dipisahkan. Kalau pisahkan berarti kan ima dia orangnya sulit, ima orangnya mudah. Tapi ini mudah-mudah sulit kadang-kadang. Gampang-gampang susah itu ya. Nah, barangkali seperti itu. Kita lihat sini. Kita lihat kata beliau. Kalau misalnya sani warabi, seperti contoh yang kedua dan keempat. Kita lihat biar tambah jelas nanti. Wa dhabituhu dhabitnya anna yasduq al-akhbar bi ba'dihi. Ya kan? Dobitnya itu, ketentuannya, barometernya, ukurannya, itu dobit artinya. Barometer ukurannya, biar paham. Yaitu layas duk al-akhbar, gak diperbolehkan mengkabarkan bibadih dengan sebagiannya saja. Anil mutada. Jadi kalau antum kabarkan satu dok gak bisa. Hadha hulun, berarti gak bisa. Kecuali memang itu manis gitu loh. Kita kan yang kita inginkan kan rasa itu jadi satu gitu loh. Jadi harus gabung gitu loh. Hulun hamidun. Paham ya? Nah, karena untuk bahasa Arab sendiri itu satu itu belum pernah dijumpai. Manis-manis kecut itu kalau dalam bahasa Arab jadi satu belum ada. Paham ya? Nah, sahih. Yang ada ya ima hulwun manis, hamidun kecut dah itu. Nah, kalau rasa jadi satu. Kecut-kecut manis sama manis-manis kecut itu belum ada. Nah, jadi misal seperti ini. Enggak boleh dikasih huruf ataf itu ya. Paham? Kita lihat sini. Kaqulihim ar-rumman hulwun hamidun. Ewa, rumman delima, buah delima. Buah delima itu manis-manis kecut. Ini sudah rasa ini ya, dalam artinya rasa ya. Jangan dipisahkan nih, kalau antum kasih wawu gak bisa. Karena kalau kasih wawu nanti otomatis apa? Ya imam manis sama kecut itu loh. Tapi ini jadi satu. Rasanya manis-manis kecut memang. Ada ya kadang-kadang ya, kita jumpai kayak gitu ya. Nah, bahasa Arabnya belum ada. Paham ya? Cuman ada yang mereka mengatakan bahasa Arabnya itu secara global ada namanya muzun. Kita lihat sini. Bimakna muzun. Muzun ini maknanya tadi, manis-manis kecut. Paham ya? Cuman seringnya orang gunakan ini biasanya.
Wa zaitun ahsan yusrun, makna adbat. Adbat itu maksudnya itu orangnya itu apa, barakallahu fik. Nah, bisa dikatakan apa ya? Punya kepribadian yang sifatnya itu nah, adbat. Adbat itu akurat dan pasti gitu loh. Paham ya? Akurat dan pasti. Jadi orang ini posisinya memang ya kadang sulit, kadang mudah. Itu orangnya. Paham ya? Jadi ketika sulit ya dia enggak mudah gitu loh. Intinya ini sekedar khobar, enggak bisa dipisahkan. Paham ya? Ini contoh aja, contoh yang contohnya macam-macam, cuman kita tahu cara penggunaannya. Ada khobar yang sifatnya kalau kita kasih huruf ataf cocok, ada yang tidak. Paham ya? Tadi itu contohnya. Nah. Sekarang berikutnya hukum taqdimil khobar al mutada, hukum mendahulukan khobar atas mutada. Hukum mendahulukan khobar atas mubtada. Nah, bagaimana pada asalnya susunannya apa? Mubtada setelah itu apa? Khobar. Mubtada, khobar, ya kan? Nah, bagaimana sekarang khobar dulu baru mubtada, boleh enggak? Kita lihat. Yang pertama kata beliau atau pembahasannya, yajib taqdimul khobar 'alal mubtada wa dzalika fi arba'i masail. Nah, ini keluar dari asal ya. Wajib mendahulukan khobar atas mubtada-nya pada 4 permasalahan. Hukum asalnya yang dahulukan apa? Mubtada. Tapi di sini wajib mendahulukan khobar atas mutada. Nah, berarti mutada diakhirkan. Nanti i'rabnya apa seringnya dikatakan apa? Khobar muqaddam, mubtada muakhir. Muqaddam didahulukan, muakhir diakhirkan. Kita lihat. Pertama, permasalahan pertama. Idza kana mutada'u nakiratan wal khobar dzarfan au jaron wa majruran. Sudah kita lewati pada pertemuan sebelumnya. Apa artinya? Apabila mutadanya bentuknya apa? Nakirah dan khobarnya dzarf atau jar majrur. Ini harus diakhirkan, enggak boleh diawalkan. Nahwu fiddari rajulun. Enggak boleh rajulun fiddari, enggak boleh. Karena kalau rajulun fiddari, rajulun nakirah. Sedangkan kita mengawali mutada dan nakirah itu enggak boleh sembarangan, ya kan? Boleh mutada nakirah kalau diakhirkan. Nah, di sini wajib bahkan. Fiddari rajulun wajib enggak? Wajib. Nah, contoh yang lain pakai dzarf. Amamaka rajulun. Amamaka rajulun. Di depanmu ada seorang laki. Ini wajib loh ya. Boleh enggak kita katakan rajulun amamaka? Enggak boleh, kecuali kasih al. Ar-rajulu amamaka, karena udah ma'rifah. Bisa dipahami ya? Nah, ini yang pertama, wajib mendahulukan khobar atas mutada. I'rabnya bagaimana i'rabnya? Anak i'rab. Fi dari rajulun fi harfu jar mabniun ala sukun la mahala min i'rab. Ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarri kasrah dhahirah akhirih. Iya kan? Ingat-ingat, wal jar majrur atau syibul jumlah muta'alliqun bi khabar muqaddam mahdzuf takdiruhu ka'inun aw mustaqirrun rajulun mutada' mu'akhkhar, caranya gitu. Kata lewati karena khabar itu pada hakikatnya yang dibuang itu bukan yang nampak ini. Paham ya? Jadi kita lewati kemarin kan kalau khabar bentuknya jar majrur atau dzaraf jangan dikatakan khabar langsung. Tapi kita katakan wa syibul jumlah atau jar majrur atau dzaraf muta'alliqun bi khabar mahdzuf takdiruhu ka'inun aw mustaqirun, kalau di sini didahulukan. Yang kedua, anyakun al-khobaru lahu sadr al-kalam. Khobarnya itu memiliki hak didahulukan. Sadr adalah didahulukan. Jadi khobarnya ini memiliki hak untuk didahulukan dalam kalam. Enggak boleh diakhirkan. Kalau diakhirkan rusak nanti. Nahmu aina zaidun. Ini kita kembali ke bahasa apa? Bahasa Arab ya. Bukan bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia kan mungkin orang cocok. Tapi kalau di Arab kan enggak tepat. Aina Zaidun? Di mana Zaid? Coba antum Indonesiakan untuk balik. Zaid di mana? Kalau kita cocok-cocok aja kan, tapi orang Arab enggak bisa. Aina ini harus didahulukan. Nah, namanya hak saudara. Hak untuk didahulukan itu istifham. Yang seperti ini antum enggak boleh balik. Zaidun aina? Hah? Ya, akhi, haluka kaifa? Kalau rasanya ganjil juga kalau kita Arab kan, tapi kalau Indonesia mungkin orang cocok. Kabarmu bagaimana? Cocok ya? Tapi kalau di Arabkan itu enggak bisa. Haluka kaifa? Ya akhi haluka kaifa. Itu kalau kita akal-akalan dengan bahasa kita mungkin. Tapi kalau Arab itu kaifa itu isim istifham. Ada kaidah tersendiri. Ada kaidah tersendiri. Isim istifham itu memiliki hakus sadarah. Hakus sadarah hak untuk didahulukan. Sehingga kalau kita akhirkan kita menghilangkan haknya, enggak diperbolehkan, ya kan? Fa'ti likulli dhi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap memiliki hak itu haknya. Haknya dahulukan. Kaifa haluk, bukan haluka kaifa. Ya kan, seperti itu. Kita lihat. Nahu aina Zaidun. Nah,
Kita lihat fazaitun mutada muakhar wa aina, cara i'rabnya sempurnanya ana sempurnakan aina ism istifham mabniun al fathi fi mahal raf'in khabar muqaddam. Oh ya, caranya gitu ya. Kemudian zaitun mutada muakhar, caranya gitu. Kita lihat sini. Wa aina khabarun muqaddam wa la yu'akhkhar, enggak boleh diakhirkan. Fala taqul zaitun aina, enggak boleh kamu katakan zaitun aina. Li'anna istifham lahu sadrul kalam, ini di garis ini. Karena istifham itu dia memiliki apa? Hak sadrul kalam, hak didahulukan dalam kalam. Bisa dipahami ya? Nah, jadi misalkan aina anta ya akhi, jangan dibalik, anta aina. Hah? Anta aina. Tapi aina anta, kaifa halukman, haluka kaifa. Ya kan seperti itu. Nah, kita lihat sini. Jadi insyaallah paham sana ya ini yang kedua ini ya. Yang kedua ini kalau khabarnya itu dia memiliki hak didahulukan seperti isim istifham, maka wajib didahulukan khabarnya. Mafhum, cara i'rabnya mudah tadi. Aina fi mahal rafin khabar muqaddam zaidun mutada muakhar. Muqaddam dahulukan, muakhar diakhirkan. Begitu. Kita lihat berikutnya. Yang ketiga, ayyakunal mutada'u mahsuran. Mutada'nya mahsuran, apa mahsuran? Dibatasi. Namanya hasr. Kan ada kaidah namanya apa? Hasr. Seperti contohnya apa? Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah apa? Hasr, pembatasan. Nah, kalau mutada'nya ini dibatasin, nanti alat-alatnya ada alatnya nanti untuk membatasi itu, maka khabarnya wajib didahulukan. Kita lihat. Nahwu innama fid dari zaitun. Sekarang anak kasih gambaran dulu biar enggak bingung. Kalau kita katakan fid dari zaitun, di dalam rumah itu ada zait, masih memungkinkan ada yang lain enggak kira-kira? Tapi kalau ada inama, innama fid dari zaitun, hanya saja yang di dalam rumah itu zait saja. Ada yang lain? Enggak ada, namanya pembatasan. Berarti kita batasi yang di dalam rumah cuma zait saja. Itulah bedanya. Bedanya apa? Hanya inama aja, bermodalkan inama langsung maknanya pembatasan hasr. Karena inama ini min adawatil hasr, termasuk apa? Min adawatil hasr, tanda-tanda hasr untuk pembatasan. Innamal a'malu binniyat. Berarti apa? Hanya saja semua amalan itu tergantung dengan niatnya. Ini bukan tergantung dengan yang lainnya, bukan banyaknya amalan, bukan karena bagusnya amalan, niatnya apa itu loh. Jadi pahami ya? Itu berarti memberikan faedah hasr, pembatasan. Jadi bahasa Arab ini kadangkala kalau kita kembangkan ke arah-arah hadis atau ke arah pembahasan fikih masuk juga gitu loh. Untuk maknakan ini, paham ya? Innamal mu'minuna ikhwah, pembatasan. Hanya saja nah, kaum ini semuanya itu adalah ikhwah, bersaudara. Pembatasan. Karena saudara, persaudaraan ini benar-benar dibangun di atas keimanan. Paham ya? Seperti itu. Jadi kalau kita hilangkan innama artinya umum, fid dari zaitun, di dalam rumah itu ada zait, ada kemungkinan ada Muhammad, ada Amr, ya kan? Tapi kalau ada innama udah dibatasi mutadanya. Paham? Innama fid dari zaitun. Hanya saja yang di dalam rumah itu zait gitu. Enggak ada yang lainnya. Dibatasi berarti kan? Nah. Wa ma fid dari illa zaitun, ini juga pembatasan pakai apa? Pakai nafi ini. Tidak ada dalam rumah kecuali zait. Berarti dalam rumah enggak ada yang lain. Ya kan? Wa ma fid dari, tidak ada yang di dalam rumah illa zaitun kecuali zait. Berarti ada yang lain enggak? Enggak ada. Mafhum? Ini berarti membatasi mutadaknya. Mafhum? Nah, seperti ini wajib mendahulukan apa tadi? Khabarnya. Yang keempat, an yastaminal mutada' ala dhamirin ya'ud ala syai'in fil khabar. Ini direnungi baik-baik ini. Mutada' tersebut yastamil, mengandung. Mutada' tersebut mengandung di dalamnya domir, yang domir itu kembali kepada sesuatu pada khobarnya. Kembali pada sesuatu pada khobarnya, walaupun enggak utuh tapi sebagian masuk. Ana ulangi. Mutada' tersebut yastaminu, mengandung di dalamnya apa? Domir, ya'ud, kembali ala syai'in fil khobar. Kembali kepada sesuatu pada khobar tersebut. Bukan semuanya, tapi kembali kepada sesuatu aja. Itu nanti wajib dahulukan khobarnya. Kita lihat, biar tambah jelas. Nahmu fiddari sahibuha. Fiddari sahibuha. Apa artinya? Di dalam rumah itu ada pemiliknya. Hanya kembali kemana? Hanya ini? Kedar. Dar ini walaupun lafadznya mudzakkar tapi dihukum mu'anas dia. Paham? Nah, makanya biasanya darul hadis harasahallah. Darul hadis harasahallah. Ya kan? Karena dar dihukum mu'anas. Paham? Sehingga antum perhatikan baik-baik biar enggak bingung. Mutadaknya itu mengandung domir, yang domir itu kembali kepada sesuatu pada khobarnya. Kita lihat. Fid dari sahibuha.
mana mubtada'nya? Sahibuha. Diakhirkan kan? Sahibuha. Nah, sahibuha itu bersambung dengan dhamir atau tidak? Mana? Ha. Hanya kembali kepada sebagian khobar. Karena hanya kembalinya bukan ke fi, tapi ke dar itu loh. Paham belum? Nah, jadi ini wajib didahulukan. Enggak boleh sahibuha fi dar, enggak boleh. Langsungan gitu. Nah, fa sahibuha mubtada' muakhar wa dhamir muttasil bihi, dhamir sahibuha hanya itu raji'un ila dar, kembali ke dar, wa huwa juz'un minal khabar, yang mana dar itu bagian dari khabar, karena khabarnya sempurna, fid dar itu muta'alliq ke khabar mahdhufan itu. Nah, kembalinya kepada sebagiannya bukan kepada seluruhnya. Mafhum? Nah, wa huwa juz'un minal khabar fala yajuzu ta'khirul khabar nahwu sahibuha fid dar. Enggak boleh. Enggak boleh antum mengakhirkan khabarnya. Sahibuha fid dar enggak boleh. Kenapa? Kaidahnya lihat. Li'alla ya'uda dhamir 'ala muta'akhir lafdan wa rutbatan. Dulu pernah nasinggung. Kenapa kok enggak boleh diawalkan sahibuha fid dar? Karena agar dhamir itu tidak kembali ke belakang secara lafaz dan secara urutan. Ana ulangi, coba antum bayangkan. Sahibuha fid dar. Hanya kembali ke mana? Hanya kembali ke dar, ke belakang kan? Secara urutan memang khabar di mana? Belakang. Secara lafaz di situ juga apa? Di belakang. Iya kan? Darnya. Nah, itu nanti kalau antum balik sahibuha fid dar, hanya kembali ke belakang. Ke dar itu secara lafaz, secara urutan enggak boleh. Inilah yang kadang dulu anak pernah rumit ini. Pernah pening kepalanya ini, tapi sebenarnya enggak pening sih. Kita bayangkan lafaznya. Nah ya, hanya itu enggak boleh kembali ke belakang dari itu aja. Karena seringnya dhamir kembali ke depan. Ya enggak? Kalaupun kembali ke belakang, nanti lain lagi pembahasannya, cuman seringnya dhamir kembali ke depan seringnya. Iya kan? Nah, ini kalau antum awalkan sahibu hafidhar, berarti dhamirnya kembali ke mana? Ke belakang. Belakang itu yang setelahnya maksudnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Secara lafaz, secara rutbah enggak boleh. Wa yajuzu taqdimul khabar fi nahwi fiddari zaitun. Kalau ini bebas. Dan diperbolehkan mendahulukan khobar pada contohnya fiddari zaidun. Ini bebas, mau zaidun fiddari boleh, fiddari zaidun boleh, bebas. Karena zaidun ma'rifah atau enggak? Ma'rifah, alam, nama orang itu ma'rifah. Sehingga dibolak-balik enggak masalah. Yang enggak boleh tadi kalau nakirah kan? Fiddari rajulun, nah itu harus diakhirkan. Mafhum? Naam. Ternyata kita bahas baru dapat ini udah lumayan ya, jadi nanti yang berikutnya kita tunda pada pertemuan akan datang mengenai hukum membuang mubtada. Paham ya? Mubtada kadang-kadang dibuang, cuma tetap ada gitu loh. Karena ini dua perkara yang enggak bisa dipisahkan. Setiap ada mubtada pasti ada khabarnya, cuman khabar kadang dibuang. Kalau takdirkan maksudnya ya. Tapi untuk adanya ada cuman dibuang gitu loh. Paham ya? Nah, wallahu alam bissawab. Nasallahu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.